hasil imbang yang menyengat. Informasi bola selanjutnya, kiper timnas Indonesia Hernando Ari banjir pujian netizen sang penyelamat. Dan yang terakhir, ya, mengecewakan, timnas Indonesia hanya raih imbang kontra Filipina. Sinteyong sepertinya bakal angkat kaki. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di informasi yang pertama. Ya, timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang 1-1 ketika bermain kontra timnas Filipina pada 21 November tadi malam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Rizal Memorial Stadium Manila, Filipina. Faktor kepuasan itu dipengaruhi lantaran Indonesia berstatuskan sebagai tim tamu di Filipina dan pada saat yang bersamaan juga Indonesia berhasil mengejar ketertinggalan keunggulan 1 gol dari Filipina. Di balik kepuasan itu ada rasa yang cukup menyengat untuk timnas Indonesia. Hasil imbang membuat Indonesia gagal mendapatkan poin penuh dan juga gagal untuk memperbaiki kekecewaan dari kekalahan telak dari Irak di laga perdana. Alih-alih berupaya mendapatkan poin penuh agar tetap bersaing di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia malah gagal mengejar target tersebut. Jadinya Indonesia tetap berada di posisi buncit. Akibat lebih lanjut, mimpi Indonesia untuk bermain di Piala Dunia mulai pupus atau juga jalan Indonesia ke Pildun 2026 semakin menjauh. Ya, kekalahan telak dari Irak seperti menjadi alarm awal bagi Indonesia di grup F. Ditambah lagi di tempat yang berbeda, Vietnam yang berada satu grup dengan Indonesia juga meraih poin penuh dengan mengalahkan Filipina di Rizal Memorial Stadium. Di sini Vietnam berhasil mendapatkan keuntungan karena mendapatkan poin penuh di kandang Filipina. Laga berikutnya kita bisa meringankan Vietnam karena bermain di depan pendukung sendiri. Sebaliknya Indonesia gagal mendapatkan poin di kandang Filipina. Dengan ini situasi Indonesia di grup F makin sulit dan tempat Indonesia di posisi buncit F tidak berubah. Dan peluang untuk melaju lebih jauh juga akan semakin sulit. Ya, dua hasil dari dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 memberikan pesan bahwa timnas perlu terus berbenah hingga pada level yang terbaik. Pada titik ini juga, peran dan pengaruh dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong disoroti untuk konteks keterlibatan Indonesia dalam turnamen besar. Ya, Sinteyong memang memberikan pengaruh dalam permainan Indonesia. Secara khusus pada peran Sinteyong membawa Indonesia ke Piala Asia, akan tetapi pecinta sepak bola menginginkan agar pengaruh itu terus menanjak naik hingga level terbaik dan bisa memberikan hasil yang memuaskan. Namun, menimbang dua laga yang sudah lewat, Sinteyong perlu mengevaluasi kinerja. Evaluasi itu bukan alasan untuk menyelamatkan diri atau juga membenarkan diri atas apa yang terjadi dengan performa timnas Indonesia. Akan tetapi evaluasi itu menjadi bekal di mana letak kelemahan timnas Indonesia. Dan apabila dilihat dari sisi tim yang dibawa oleh Sinteyong ke Manila, timnya terbilang kuat. Lini belakang hampir semuanya dihuni oleh para pemain naturalisasi. Hanya Rizky Ridho yang bukan pemain naturalisasi. Selebihnya Sinteyong mempercayakan pemain seperti Elkan Begat, Shaney Patinama, Jordi Amat, dan Sandy Wallace di lini belakang yang mana para pemain ini merupakan hasil naturalisasi. Namun, kesulitan Indonesia tetap timpang. Filipina malah mencetak gol lebih dulu di menit ke-23. Selain itu, Sinteyong juga lebih mengedepankan permainan bertahan yang mana menerapkan formasi 5 back. Padahal Indonesia perlu berani bermain agresif kontra Filipina yang sudah sering dihadapi Indonesia di level sepak bola Asia Tenggara. Nah, ketika kalah telak dari Irak, Sinteyong masih beralasan atas kekalahan itu. Seperti telansir dari Kompas.com, ia mengakui bahwa Irak tampil lebih baik daripada Indonesia. Pernyataan itu bisa menjadi pengakuan seorang pelatih atas kualitas tim lawan serentak alasan untuk hasil yang diperoleh. Nah, untuk hasil imbang kontra Filipina, alih-alih mencari alasan, Sinteyong segera perlu mencari cara untuk memperbaiki performa tim agar tampil membaik. Masalahnya, Indonesia punya misi yang cukup sulit di tahun 2024, yakni bermain di Piala Asia. Hemat saya, ketika mimpi timnas ke Piala Dunia 2026 sudah semakin pupus, Sinteyong perlu mempersiapkan timnya untuk Piala Asia. Maka dengan ini, setiap laga yang dijalankan selama kualifikasi Piala Dunia sebelum Piala Asia bisa menjadi titik tolak persiapan untuk Piala Asia 2024 yang berlangsung pada bulan Januari mendatang.
Dengan ini, Indonesia bisa memanfaatkan situasi rumitnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai arena untuk mengasah kualitas tim sebelumnya tampil di Piala Eropa 2024. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Supporter Garuda pun menuntut supaya Sintayong angkat kaki dari timnas Indonesia apabila gagal total di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kalau Sintayong gagal total di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini wajib out sih, kata akun yang bernama @akb. Ya, timnas Indonesia sendiri masih akan menjalani 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, yakni menghadapi Vietnam, Filipina, dan juga Irak. Dan informasi bola selanjutnya. Ya, kiper timnas Indonesia Hernando Ari banjir pujian usai melakukan berbagai penyelamatan saat menghadapi tuan rumah Filipina. Main di Rizal Memorial Stadium Manila pada Selasa tadi malam, timnas Indonesia tertekan pada awal pertandingan. Selain itu, skuad Garuda juga melakukan berbagai kesalahan sendiri. Imbasnya, gawang Hernando pun dibombardir oleh serangan lawan. Beruntung kiper Persebaya itu sedang dalam performa terbaiknya, dia melakukan sejumlah penyelamatan dalam laga itu. Sayangnya, gawang yang dikawal Hernando pun dijebol oleh timnas Filipina pada menit ke-23 lewat Patrick Rehilt. Ya, timnas Indonesia baru membalas gol itu pada menit ke-70. Kepastian tersebut usai Sadil Ramdhani mencetak gol usai memanfaatkan umpan dari Ricky Kambuaya. Netizen Indonesia pun banyak yang memuji penampilan Hernando Ari dan itu diketahui dalam postingan Instagram Timnas Indonesia yang menampilkan skor akhir laga. Hernando sang penyelamat, tulis akun @gilangstore. Atau akun lain yang mengatakan, wah, penyelamatan Hernando menit ke-83 penting banget nih. Atau yang lain juga mengatakan, untung kipernya Nando, tulis akun yang bernama @ikaprila. Ya, hasil itu pun membuat timnas Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen dengan 1 poin saja. Sementara itu Filipina bercokol di posisi ketiga dengan poin yang sama.